Saya hanya minta kepada antum doa Fatihah untuk kesembuhan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan hanya untuk mengajar. Tidak ada niat lain. Saya sudah wakafkan umur saya untuk berdakwah. Dari mulai saya melangkah dari kota Bogor sampai sekarang, niat saya cuma satu. Saya cuma pengen bantu Rasulullah. Oleh karena itu, kita enggak tahu umur. Kita enggak tahu umur. Teman saya satu-satu udah enggak ada. Habib Munzir Musawa udah enggak ada. Siapa lagi? Banyak teman-teman saya yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Kalimantan, Palembang, sudah pada enggak ada. Oleh karena itu, jangan sampai kita punya semangat ini habis. Walaupun guru-guru kita nanti seandainya meninggalkan kita, dakwah jangan pernah putus. Kibarkan terus bendera la ilaha Muhammadar. Karena yang namanya kehidupan cuma sekali, dan kita yang pilih. Kalau kita mau baik, maka mati kita baik. Kalau kita enggak mau baik, di dunia ini banyak tempat yang enggak baik. Tinggal kita datengin, kita dapat enggak baik. Oleh karena itu, saya hanya minta doa Fatihah sebelum Habib Ghasim bin Ja'far As-Saggaf, Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggaf berikan nasihat sepatah dua patah kalimat. Fatihah untuk kesehatan saya dalam mengajar, berdakwah. Allah Ta'ala berikan ta'atillah wa ta'atul rasulillah fi tawil umur wa husnul khatimah indal maut. Dan bila Allah Ta'ala panggil saya, dimatikan saya dalam husnul khatimah. Hadihi niyya wa likulli niyyah salihah wa ala man wa salaf وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة